Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular. Hujan ini pasti cepat berlalu. Di ujung hujan ini akan datang pelangi. Bunga tumbuh bersemi, kembali indah senyum ibu pertiwi. Jabat lagi kan banyak cerita usai terpisah lama. Besar kah dosa kita, semoga diampuni sama. Bertanya semua akan baik saja. Janjilah kita saling menjaga. Cobaan ini untuk menyatukan kita. Tuhan menyuruh kita bersama. Akan berjabat lagi kan banyak cerita usai terpisah lama. Besarkah dosa kita, semoga diampuni sama. Bertanya semua akan baik saja. Janjilah kita saling menjaga. Cobaan ini untuk menyatukan kita. Tuhan menyuruh kita bersama. Baik saja.